Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin am. Tatimmatun hadhihi tatimmatun. Ini penyempurna. Fil kalami ala ba'di fadail zikri wa la ilaha illallah. Tentang membicarakan atas sebagian keutamaan-keutamaan zikir dan zikir la ilaha illallah. Bahagia kita punya amalan zikir la ilaha illallah. Amalan zikir la ilaha illallah, bahagia, bersanad. Ya. Kita kalau sering disebut-sebut sama orang, si Ano, si Ano, si Ano, kita tuh yang lagi disebutin. Kita dengar, kita disebutin. Senang enggak? Senang. Allah apalagi lebih senang lagi. Nah, ini kitabnya, ini jelasin. Zikir. Jadi keutamaan zikir. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul imani. Zikir kepada Allah tanda iman. Jadi orang yang zikir kepada Allah tandanya iman. Jadi orang yang beriman itu selalu zikrullah. Asik kan? Iya, asik. biar isrok, wah, bersinar, menyinari alam semesta. Wa bara'atun minan nifaqi, dan terbebas dari sifat munafik. Ini orang yang zikir itu bebas dari sifat munafik. Tapi jangan zikir doang, rajin zikir, anu zikir, in zikir, ngaji ogah, jangan kayak begitu. Bukan tukang ngaji. Ngaji memang. Duduk di majelis ilmu. Biar punya ilmu. Kalau kagak ngaji tak kayak malaikat lagi, ngaku malaikat. Jadi orang yang rajin zikirnya itu bara'atun minan nifaq. Terbebas dari sifat kemunafikan. Wa hisnun minasyaitani, dan ya. Hisnun, terbentengi dari setan. Karena artinya zikir terus, setan kabur. Zohiran wa batinan, selalu berzikir. Zikir khafi. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Di hatinya selalu zikir. Allahu. Walaupun dia bengong, dia zikir. Bengong aja. Kalau kata orang, lu bengong aja. Nah, dia enggak bisa ngelihat. Dia enggak bengong. Hatinya zikir. Allah. Allahu Allah. Satu saat dan zikir jahar. Habis sholat zikir jahar. Abdul zikri la ilaha illallah. Itu yang paling abdul zikir. Simple. Sedikit padat simple. Subhanallah, ilmunya banyak, amalnya banyak. Ilmunya banyak, amalnya banyak. Subhanallah, ibarat nasi pulen. Enak gak dimakannya? Enak, pakai garam doang enak. Nasi pulen. Pakai apa? Pakai daun pisang. Pakai garam. Daun pisang pakai garam dibejek, dikul, dipelintir, dimakan. Enak gak tuh? Enak tuh.
Kenapa? Pulen pakai daun pisang. Subhanallah. Itu orang yang punya ilmu, rajin ibadah. Punya ilmu, ngamalin ilmu. Ah, ini enak dimakannya. Kalau ngomong, masuk ke hati. Kalau dia beribadah, ya, kalau dia beribadah, dia beramal, ya, beraktivitas, melihat perbuatannya, orang ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngelihat dia, ingat sama Allah. Jadi kalau ngelihat beliau, ingat sama Allah. Itu ciri-ciri orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau bicara, ilmu kita bertambah. Kalau kita ngelihat beliau, kita ingat sama Allah. Ciri-ciri di antara ciri-ciri orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh darinya. Nempel terus. Dekat. Tapi kalau ada orang membuat kita jauh dari Allah, sekalipun pengikutnya banyak, ya, sekalipun pengikutnya banyak, tapi membuat kita lari dari Allah, tinggalkan sejauh-jauhnya. Itu kaidah. Nih, kalau orang yang sudah dekat sama Allah, dia duduk doang, dia dengerin. Kira-kira dia rasanya apa nih? Sedap apakah agak? Masuk apakah agak? Ingat enggak sama Allah? Membuat takut sama Allah, membuat jadi berani. Kalau membuat takut dari Allah, ya membuat takut ya kepada Allah, nah, dia deketin. Kalau membuat berani sama Allah, jauhin. Mana membuat berani kepada Allah? Berani melakukan yang haram, makan yang haram, riba dah jadi doyan. Ya. Nah itu jauhin yang begitu. Walaupun dia pakai ilmu begini, ilmu begini, ilmu begitu, ini buat berani sama Allah, tinggalin sejauh-jauhnya. Ya. Wa hirzun minan nirani, dan penjagaan daripada api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri adz-dzikru khafi. Paling afdal zikir adalah zikir khafi. Tuh, di hati. Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu saya kepengen kamu ngaji dulu biar tekun, biar bagus, ntar baru saya kasih. Ya. Jangan ngajinya masih malas. Ya. Udah pengen terbang aja, ntar takut sayapnya patah ya. Jatuh, nyusul gubruk. Ngaji dulu biar tekun, soleh. Ntar baru dikasih sesuatu yang mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddul amali salasun. Amal yang paling ya sangat itu ada tiga. Ya, sangatnya amal yang paling sangat, yang paling besar ya, ada tiga. Zikrullah Ta'ala ala kulli halin. Zikir kepada Allah Ta'ala atas setiap keadaan. Jadi kapan aja zikir? Ya, kapan aja zikir? Melek, tidur, zikir. Hatinya zikir terus. Subhanallah. Jadi pandangnya, hatinya
bergema. Hatinya terus zikir. Terpancar di rona wajahnya. Masya Allah. Terpancar di rona wajahnya. Sinar mukanya kepan. Lihat. Apa? Air. Ya, air di dalamnya ada cincin berwarna merah. Taruhin. Tep. Ya. Batu warna merah. Nah. Gelasnya gelas bening. Taruh cincin warna batu warna merah. Maka yang air yang di atas berwarna enggak tuh merah? Berwarna. Gara-gara apa? Tuh ada di situ sesuatu. Begitu pula hati. Warnanya warna zikir, maka semuanya ntar. Warnanya warna ingat nama Allah, warnanya warna takut kepada Allah, maka semua akan bersinar. Yang lebih kelihatan lagi adalah di mukanya. Dan di anggota tubuhnya selalu ingin beramal soleh. Aktivitasnya selalu beramal soleh. Ciri-ciri orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau bicara, masuk ke hati kita. Nyetrum. Ya. Gardunya nyambung. Ya, apa? Kabel nyambung ke gardu. Nyala. Ya, dicolokin langsung nyala. Oh, terang. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada lampu dicolokin, truk kagak hidup. Emang apa nih? Ini kabelnya dimakan tikus. Copot. Ya, gardunya meleduk. Mati. Ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah diantaranya bila mana beliau bicara, ya, menambahkan ilmu kita. Bila mana kita lihat beliau punya amal, menambahkan kita takut, menambahkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berbuat haram enggak jadi. Itu yang pertama, amalan yang paling sangat, ya, yang sangat hebat maksudnya nih, yang paling sangat hebat, ya. Yang kedua, muwasatul akhi min malika, dan menghibur saudara dari hartamu. Nah, ini harta yang paling indah adalah harta yang membuat orang menjadi tersenyum. Apaan kita apain tuh kira-kira? Kita bagi. Orang kalau kita bagi duit senyum enggak? Senyum. Dikasih duit 50.000 senyum enggak? Dikasih 100.000 bukan senyum lagi ya, lebaran dikit senyum. Dikasih 200.000 jingkrak-jingkrak kan, hore. Tapi ingat, jangan kita mengharapkan uang, ya. Jangan kita mengharapkan dibagi sama orang, jangan, ya. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nih, apa artinya nih? Rajin sedekah, jangan pelit.
Rajin sedekah, jangan pelit. Apalagi kepada orang yang berjasa sama kita. Siapa? Orang tua kita, guru kita. Siapa yang berjasa sama kita? Apalagi, ya, itu yang apalagi beliau tuh. Tapi bukan hanya beliau aja, yang lain juga. Orang-orang yang tidak mampu, fuqara, masakin, ibnu sabil dan lain sebagainya. Karena itu yang besar bagi bagi. Masya Allah. Harta itu titipan dari Allah. Harta titipan Allah. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kasih harta kita karena dia titipan dari Allah, kira-kira nanti Allah bagi lagi apa enggak? Hakul yakin Allah bagi lagi. Untuk apa? Untuk dititipin nama kita. Maka yang nitip ya pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu diantaranya rajin sedekah. Maka ketika kita sesuai dengan apa yang dititipin, besok dibagi lagi. Jangan pelit. Kalau kita pelit berarti apa? Tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh yang menitip. Kalau sedekah jangan tunggu kaya. Gak kaya-kaya. Karena ada orang ngomong begitu. Sedekah, kalau udah kaya baru sedekah. Enggak. Kalau kaya, sedekahnya kaya. Kalau miskin, sedekahnya gak banyak-banyak. Gak enak bilang miskin ya. Duitnya banyak, sedekahnya banyak. Duitnya sedikit, sedekahnya sedikit. Jangan pelit. Begitu. Dan jangan mengharapkan dibagi, apalagi sama orang tua. Jangan. Kalau kita, kecuali kita belum bisa. Kita masa-masa belajar. Ya udah, paling tidak kita masa belajar apa? Secukupnya. Nih tong, bagi duit tong. Nggak usah mah, Pak. Masih ada yang kemarin. Subhanallah. Jangan buruk. Nih tong, pasti duit tong. Ada duitnya masih ada nggak tang? Udah nggak ada mak, padahal masih banyak. Astagfirullahaladzim. Jangan. Gitu. Secukupnya. Berkah entar. Orang-orang berjasa tuh begitu. Jangan kita dibagi. Jangan. Jangan. Kalau saya, saya terima, saya bagi lagi. Na'udzubillah. La ujub wa la fakhra. La ujub wa la fakhra. Sama orang tuh begitu. Kita terima, kita bagi lagi. Terima buat ngenakin. Bagi lagi. Nah, balas jasanya gitu ya. Tapi gak kebalas ya orang tua. Guru pun begitu. Guru pun begitu. Jangan pernah mengharapkan. Beliau sudah memberikan kita sesuatu. Apa yang dapat kita berikan buatnya, buat beliau? Itu yang ada di benak kita. Begitu. Ini rajin sedekah, jangan pelit. Semakin kamu punya punya semangat untuk sedekah, membahagiakan orang lain, Allah semakin cinta. Semakin Allah cinta sama kita, ya Allah. Sebelum sampai akhirat kita sudah sampai surga. Ya. Sebelum sampai akhirat kita sudah sampai surga. Hatinya tenang, nyaman, enak. Masya Allah kita hidup enak banget ya. Orang-orang kayak kemarin corona. Orang-orang corona bingung duitnya. Ya. Ada orang yang kagak bingung, tenang aja, malah asik dia mah. Karena corona asik, alhamdulillah ya Allah, enak. Dia bisa apa? Nulis kitab, dia tenang, belanjaran, ya, masya Allah.
Orang-orang susah dia enak. Itu. Kenapa begitu? Itu kalau kita pegang Allah benar-benar dalam kondisi apapun selalu nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini masya Allah amalan hebat. Wa insaful faqiril ba'isi min nafsika. Insaf. Insaf itu insaf apa? Insaf itu jujur. Jadi bersikap adil, bersikap jujur. Seorang yang fakir al-ba'isi yang sengsara min nafsika daripada diri engkau. Kita nih. Diri kita sikapnya insaf. Jadi min nafsika bayan daripada al-fakir al-ba'is. Nah, ini tulis nih, ini sedikit susah nih surahnya nih. Min nafsika bayan daripada al-fakir al-ba'is. Jadi diri kita sikapnya insaf. Ada orang pinter kita akui, ada orang baik kita akui baik. Ada orang lebih tinggi dari kepada kita, kita akuin dia. Ada orang mulia, kita akuin dia. Bahkan dia mengakui orang lain lebih mulia daripada saya. Masya Allah, ente ibadahnya luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah. Ente juga, antum juga punya ibadah yang luar biasa. Yang saya belum tentu bisa seperti kamu. Subhanallah. Ini munsib. Jangan ente bodoh, makanya biar ngaji, biar pinter. Bodoh-bodoh banget semua lo. Astagfirullahaladzim. Jangan. Jangan begitu. Munsif. Mengakui seseorang. Bahkan menganggap orang lain lebih hebat daripada kita. Subhanallah. Ini ciri-ciri di antara penduduk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Munsif. Nah, tiga. Subhanallah. Ini tiga amalan kita kejar. Apa tadi yang pertama? Zikrullah. Alhamdulillah kita di sini zikrullah. Ya. Walaupun ya masih lebih banyak ya, orang lain masih banyak ya, tapi alhamdulillah kita. Yang kedua apa? Ya. Menghibur saudara engkau dengan harta, rajin sedekah, jangan pelit. Yang ketiga apa? Munsif, insaf. Nah, kita nih bersikap jujur kepada orang, mengakui orang lain. Subhanallah. Teman kita akui, subhanallah. Ini sahabat saya luar biasa. Puasa Senin Kamisnya masya Allah luar biasa. Walaupun dia juga rajin. Namanya munsif. Seorang yang insaf. Tiga ini kita kejar. Ya, tiga ini kita kejar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatu hubbillah hubbu zikrillah." Tanda cinta kepada Allah, cinta zikir kepada Allah. Nah, jadi kalau kita kepengen cinta sama Allah, ya rajin zikir. Kalau kita malas zikirnya, berarti kita belum cinta sama Allah. Lihat zikir pagi sore, masih malas apa udah rajin? Masih malas apa udah rajin? Masih malas apa udah rajin? Namanya kamu munsif, dia mengakui. Nah, sekarang kita rajinin. Jangan sampai enggak. Rajinin. Jujur sih, tapi ya harus dilangkahkan berikutnya.
biar rajin zikir. Apalagi zikir dari guru, nah, itu hebat. Wa alamatu bughdillah, tanda benci sama Allah, bughdu zikrillah azza wa jalla, benci zikir kepada Allah azza wa jalla. Benci zikir kepada Allah azza wa jalla. Jangan sampai kita benci menzikir. Maka sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatun anillahi ta'ala, hikayat dari Allah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, cerita daripada Allah ta'ala, hikayat tentang Allah ta'ala. Ana ma'a abdi, kata Allah, aku bersama hambaku, idza zakarani, apabila dia berzikir kepadaku. Jadi kalau kita berzikir sama Allah, Allah ma'i, Allah ma'i, Allah bersamaku. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Di hati kita, Allahu Allah, Allahu Allah. Dalam segala kondisi, berdiri, duduk, tiduran, berjalan, berlari, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ketika kita selalu berzikir kepada Allah di hati kita atau di lisan kita, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Yakini itu. Zikir terus, jangan lupa. Itu ngapa senyum-senyum aja? Saya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kirain ente udah lama kali. Sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kalau orang sudah sampai dikata gila lantaran zikir, ah, itu sudah hebat sudah. Dia enggak gila tapi sampai dikata gila, saking apa? Saking hebat zikirnya kepada Allah, ah, itu sudah hebat sudah. Sampai orang katain kita berzikir kepada Allah, hebat sudah. Tapi ingat tadi kita, ilmu, 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 zikir. Orang berilmu tinggi, zikirnya rajin, nah, ibarat nasinya pulen, enak dimakan. Mau pakai apa aja udah enak aja, pakai garam doang enak banget. Masya Allah. Orang sekarang kayaknya jarang makan pakai garam doang, ya. Belum pernah kali ya. Nasi liwet, sekali-sekali kita makan nasi liwet kali ya, Malik, Ustaz Malik ya. Makan nasi liwet, ada. Pakai ini apa? Ada gak tukang yang jual? Jual nasi liwet pakai rebung pisang. Rebung pisang. Apa? Apa namanya? Daun pisang gitu ya. Nanti kita makan gitu ya, insya Allah ya. Amin ya Allah. Wa ya taharaqat bi syafata'u, dan bergerak denganku oleh dua bibirnya. Bergerak ya, bergerak dengan sebabku oleh dua bibirnya. Bergerak dengan sebabku oleh dua bibirnya. Bergerak dengan sebabku oleh dua bibirnya. Ini berarti apa? Zikir jahar. Tadi ana ma'a abdi inda zakarani. Aku bersama hambaku apabila dia berzikir kepada aku. Dan bergerak bibirnya, ya, bibir bergerak, bibir bergerak bersamaku oleh dua bibirnya. Zikrullah. Maka Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala bil ghadati wal 'ashi afdalu min darbis suyufi fi sabilillah.
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu godati, ya, pagi wal asyih petang, zikir pagi sore. Jangan malas-malas. Kalau ketinggalan buru-buru kejar. Dari sekarang nak dilakukannya. Jangan tarantaran, jangan malas-malas, jangan buang-buang waktu. Abdulu lebih abdur min darbis sunyufi, daripada menebas leher-leher, menebas pedang-pedang fisabilillah di jalan Allah, daripada tebasan pedang di jalan Allah. Perang. Nu perang kan jihad fisabilillah nih. Itu pahalanya luar biasa. Nah ini lebih afdal daripada itu. Bagi sore. Tadi itu. Apalagi itu zikir dari guru. Bangga kita. Sanadnya langsung nyambung kepada ya sahibul kitab. Kepada mu'alibnya langsung. Apalagi guru-guru. Ah, itu nyamuk itu nak. Orang menulis izin siapa? Izin Allah. Bisa enggak dia menulis tanpa izin Allah? Enggak bisa. Orang menyusun. Sekarang menyusunnya. Menyusun tanpa izin Allah. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak ada bisa. Kita enggak bisa apa-apa. Allah yang bisa. Kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak ada apa-apanya. Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir adalah la ilaha illallah. Paling afdal. Yang lain panjang-panjang, ini paling afdal, la ilaha illallah. Karena di dalam la ilaha illallah mengandung 50 aqidul iman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.